Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yang di sana juga hai. Sahabat Cawa Ekam Lovers, kali ini kita bertemu lagi di studio Cawa Ekam bersama KMI Production. Ya. Teman partner KMI partner. Yaitu dari R3 Coating dan Barbersih. Wah, ini jauh-jauh guys, dari mana-mana. Jauh-jauh ke studio Cawa Ekam untuk mempromosikan dan menginformasikan tentang agenda yang akan dilakukan oleh KMI Production. Yuk, kita kenalan. Oke, yang pertama di samping saya paling kiri, paling kanan, kiri kosong guys. Paling ganteng dari KMI Production. Dari KMI Production, namanya Bang Ricky Saputra. Keren. Lalu yang kemudian ini, nah ini ownernya Barbership nih, ya namanya Bang Udin, Bang M Nur Mujahidin. Iya, ini. Ahli cukur guys, ahli pangkas, mangkas anggaran, mangkas anggaran. Lalu yang kemudian ini, owner dari R3 Clothing, Bang Mediansa, ya panggilannya Bang Medi guys, ya. Kalau gayanya udah gaya distro nih. Yang penting jangan buka topi ya. Baru super kita. Iya. Yang keempat ini adalah Bang Iqbal Cendrawasi. Ya. Sudah tidak asing lagi di studio Cawa Ekam. Dia adalah ketua dari KMI Production. Tepuk tangan dong. Ramai ya guys ya? Iya. Ramai banget. Di sini aja sudah ada 5 ya guys ya. Di luar sana ada 1.500 yang nonton kita. Apa kabar nih abang-abang semua? Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Ganteng-ganteng guys, saya sendiri yang paling cantik di sini. Harus mengakui dong. Karena sudah nggak ada lagi. Tunggal. Apa di sini ada yang cantik? Ada satu. Normal ya, nggak belok ya? Siapa tahu kan mau dibilang cantik kan? Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Kantong sehat? Iya, yang penting sehat dulu kalau kantong kemudian ya. Nah, kita bicara KMI dulu nih, KMI Production nih. Nah, Bang Iqbal nih. KMI Production, apa sih KMI ini, Bang? KMI itu Konsorsium Multimedia Indonesia, gabungan semua wartawan. Semua wartawan. Di provinsi sama kota. Jadi dia ininya ke media ya? Media. Terus aku buat production. Productionnya itu ya? Iya, untuk entertainnya. Untuk entertain. Oh gitu. Jadi KMI Production ini adalah gabungan dari beberapa media ya? Iya. Media jurnalis ya, itu bergabung di KMI Production se-Lampung atau se-Indonesia? Se-Lampung. Dan ada plus-plusnya guys, bukan hanya pijet yang plus ya, ada KMI juga ada plusnya yaitu production. Mereka menggunakan entertainnya dengan IO ya, event organizer ya. Wah ini keren. Memang kalau ngomongin Bang Iqbal ini serba kreatif guys. Nah, dia nggak pernah mati akal orang. PDGT kalau dia nomor sepatu saya 39. Jadi apakah ada agenda nih ke depannya nih? Agendanya bakal ngadain bakti sosial ke seluruh Bandar Lampung. Bandar Lampung. Untuk bakti sosial pangkas rambut gratis, bazar clothing gratis. Oh gitu. Agenda satu hari atau bagaimana? Agenda sebulan kayaknya. Sebulan ya. Sebulan masif. Setiap hari atau ya, setiap hari ini baru di wacana sih berkonsep. Gitu. Jadi keliling ya kita. Iya keliling. Wah ini pantesan namanya sip bukan shop guys. Baru sip keliling dia. Nah kenapa nih kita? Nah sebelum kita bilang kenapa ajak yang R3 Clothing dan apa namanya ajak dari Barbership, kok nggak ngajak Cawa Ekam nanti tuh ya? Ya ini nih. Kita kenalan dulu dengan Barbershipnya nih. Apa kabar Bang Udin?
Alhamdulillah sehat. Sehat. Sejak kapan ngikutin barber ini? Kalau bahasa barber, bahasa kitanya itu bahasa apa sih itu? Pangkas ya? Lebih ke pangkas. Pangkas ya. Kalau cukur sama ya? Sama. Kenapa dikasih barber? Mengikuti zaman. Lebih mengikuti zaman. Mengikuti zaman ya. Trennya sekarang mungkin pangkas rambut lebih dikenal orang dengan kata istilah barber. Barber. Ya. Oh, barber. Jadi pangkas rambut kita namanya barber. Barber sih. Kenapa enggak sop? Sop sama aja sih, pada dasarnya sama aja. Cuma kita lebih plesetan sedikit aja. Ya. Karena kita orangnya sip. Ya, kita orang sip. Karena kita sampai 24 jam. 25 jam? Iya, 25 jam. Oh, 24 jam ini 25 jam. Nggak pernah tidur, guys. Itu, jadi kita mengadakan cukur di tempat. Di tempat. Itu buka 24 jam. Buka 24 di jam. Di Gang Ratu atau Jalan Purnawirawan. Jalan Purnawirawan. Tepatnya seberang Pasca Sarjana UPL. Pasca Sarjana UPL. Masuk dari Ratu itu enggak jauh ya dari 10 meter. 10 meter. Ya. Nah, itu 24 jamnya ada di lokasi, guys. Ya. Nah, satunya ini mungkin ya jalan-jalan. Ya. Benar. Ya. Satunya ini. Kedua, nanti kita ada bakti sosial. Oh iya, ya, insya Allah nanti dari Mas Iqbal. Kalau ada proyeknya ntar seminggu sekali ya kita jalani. Minimal seminggu sekali. Ya, sampai selamanya pun gak apa-apa. Ya, minimal nanti bulan 3, ya. Aku potong bulan 3 nanti ada Kapolres Tanggamus yang ngadain pangkas rambut yang uang. Untuk sementara ya mungkin seminggu sekali atau satu bulan dulu ya. Ya, satu bulan. Artinya barber siap. Ya. Bersama KMB Production untuk ikut bakti sosial. Siap. Kapanpun dimanapun. Ya, kita jemput lah. Keren ya Bang Udin ya. Bantu sip. Siap. Gaskan. Gaskan. Sejak kapan kita? Kalau buka pangkas kita ada dua cabang ya, yang di sini di Raja Basa dekatnya terminal. Jalan Kapten Abdul Haq nomor 11. Sama 24 jam juga. Yang keduanya lagi di depan Pasca Sarjana UPL. Jadi di situ kita sama-sama buka 24 jam bagi masyarakat Bandar Lampung yang mau cukur dari manapun lewat mau mampir, sehingga silakan cukur. Iya. Bukan sejak kapan? Mangkas itu. Oh, mangkasnya. Dari 2000. Ini jualan terus 24 jam begitu. Kita buka dari 2015. Keren. Ya, 2015. Iya, 2015. Sejak 2015. Gaskan pokoknya. Pokoknya 24 jam, guys. Iya, gak ada tutupnya, gak ada liburnya. Iya kan. Oh, jadi sejak 2015. Kita buka sejak 2015. Belajar atau otodidak? Awal kita otodidak. 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 Ya, untuk kesininya sekarang kita buka privat. Buka privat. Ya, oh, dari otodidak malah sekarang jadi gurunya, ya, guys. Privat. Ya, alhamdulillah dari awal COVID Corona ini sampai sekarang alhamdulillah murid kita masuk ke 87. Mati. Keren. Ya, keren. Hari ini tadi masuk dua customer, dua murid. Dua murid. Yang satu dari Jagabaya dan yang satu dari ini mana? Teluk. Bukan. Bisa jadi. Enggak dari sini sama tataan ini dong. Oh, dari tataan. Ya, berenung. Oh, ya, itu sistemnya gimana itu pelatihannya itu? Pelatihannya per jam atau gimana? Kita paketan enggak? Oh, paketan. Ya, paketan. Jadi satu paket satu bulan itu 500.000. 500 bulan setiap hari. Full setiap hari. Full ya, setiap hari. Satu bulan satu bulan full setiap hari belajar. Terus paket yang kedua 800. Itu 2 bulan. Paket yang ketiga 1,5 juta. 1,5 juta. 3 bulan atau tak terbatas waktu. Oh gitu. Ya. Itu tetap pelatihannya di lokasi ya. Lokasi. Di lokasi kita ya. Dua lokasi itu. Oh iya, siap. Keren. Emang orangnya inovatif nih. Keren. Ya, bagi masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya atau luar kota yang mau kursus, kita ada paket termurah, paket medium, dan paket premium. Iya. Ya, silakan gabung. Siap. Insya Allah tahun depan nanti kalau Allah mengijabahi kita nanti
kursus jemput bola. Kursus jemput bola. Iya. Tentu lokasi tempat yang privat. Iya. Ini yang bisa bisa betul ya. Ini hebatnya Pak Pudin ini kenapa jadi sip itu? Belum ditanya, belum disuruh promo, dia langsung promo. Orang inovasi pantesan langsung nanti sekian lagi kita langsung privat. Iya. R3 Clothing. Oke. Sejak kapan nih R3 nih? Kita mulai usaha. Dari tahun 2015 kita. 2015 sama. Bertemunya sudah 2015. Kalau kita bertemu dia baru ya DKMI. DKMI ini lah semenjak kita jadi partner. Tapi udah soulmate dari 2015 barengan buat usaha. Enggak sempetan lu cukup gua baju. Selesai cukur kan ambil baju. Oh iya, jadi 2013. 2015. 2015. Itu sudah clothing. Sudah clothing kita, sudah R. Pertama R dulu kita. R dulu. R dulu. Kenapa R-nya? R itu karena anak baru satu. Oh. Jadi nama anak itu awalnya R anak R semua. Oh, sama kayak kopi SR tadi, namanya SR semua. Benar-benar. Seri R juga. Seri juga. Seri. Ini Ricky juga anaknya. Belum pikir ya, teman kita pakai gitu. Jadi R3 Clothing ini dari dulu soal ini ya, kita sablon ya, apa itu? Enggak, kita pakai distro aja gitu, sama nyablon juga kita ya, karena ada pesanan. Cuman kalau sekarang kan kita udah lebih ke brand sendiri gitu, brand kita sendiri, ya. R3 Clothing itu kita di mana distro kita? Di Jalan Tengku Umar, Pasar Jalan Gintung. Tengku Umar, depan Pasar Gintung. 200 meter sebelum lampu merah Abdul Muluk kalau dari orangnya. Persisnya depan Hanoman. Oh, persisnya depan Hanoman. Oh iya, itu persisnya. Sering lewat mana ya? Ini R3 dalam. Oh iya, R3 Clothing. Oh itu, ya ampun, sering lewat baru tahu. Iya kan, baru kenal ya. Coba dari dulu ya. Asik. Sering kita bisa aja ya, bisa ya bang ibarin orang itu juga sering ngasih kode di duluan gitu kan. Jadi tapi tuh kayaknya bukan hanya ini ya, bukan hanya kaos ya. Oh, bukan hanya kaos, kita lengkap kok. Dari sweater, kemeja, celana chinos, boxer sampai ke sepatu kita. Ke sepatu kita yang terbaru, sepatu kita, sepatu ori ya. Nah, ngomongin distro kan ngomongin harga nih. Iya, benar. Ya kan? Harga. Ya. Karena kan orang kan bilang katanya agak-agak relatif mahal banget ya. Kita enggak begitu, nah, dong. Coba dong cerita nih gimana soal harga. Kalau untuk harga, kalau kita baju itu dari harga 65 sampai 120.000. Oh gitu. Murah banget kan? Nah, R3 Clothing dong. R3-nya dong, R3-nya akan dibuka dong. Dibuka ya. Boleh dibuka. Iya, karena kalau distro itu ya bayangannya 200 ke atas. Wah, enggak banget kita. Ekonomis. Ini dia bahannya. Katun 24S. Katun 24S. Dia lebih tebal, lebih adem dan menyerap keringat dia. Oh, jadi 65 sampai 100 itu tangan panjang juga termasuk ya? Pasti ya, semua termasuk. Kalau motif kita banyak, dari motif-motif artikel kayak legend-legend, karikatur kita, kartun-kartun. Apalagi kalau ada yang apa ya, mau sesuai pribadi gitu ya kan, apa yang mau dipesan gitu. Foto sendiri oh, bisa. Oh iya, bawa foto sendiri juga bisa kok. Oh gitu. Jadi dia sablonnya digital ya, Bang? Iya, digital kita. Ya, wah. Kita sablon pakai plastisol kita. Plastisol. Jadi murah banget guys. Ini kaosnya. Nah, yang lain sepatu tuh. Sepatu. Kalau sepatu kita dari harga 2,5 sampai 800.000. Model apa itu? Cat model, atau banyak modelnya. Tespot, cat, warrior, atau textual gitu banyak dia. Dari 2,5 ke? Dari 2,5 sampai 800.000. Wah, itu keren-keren ya. Ternyata murah ya. Ternyata guys, distro kan ngomongin distro tuh mahal. Saya kadang-kadang takut masuk distro. Distro butik tuh. Serem kan? Iya. Yang penting mencakup kalangan aja kita yang kita mau ambil ini. Sekarang tinggal ngambil, iya. Ya, artinya guys, ternyata yang mindset tentang distro itu mahal itu ternyata bisa terjangkau itu ada di R3 Clothing. Asik. Benar itu guys. Warga Bandara pun jangan lupa. Iya. Datang dong. Jangan takut karena kita kan takutnya enggak bikin kantong jebol yang pasti. Kantongnya enggak ngomong guys. Kantong enggak ngomong. Pantesan bicara kantong tadi pada diem ya.
Dan nah, promonya kita gak juga nggak di sini mbak promonya. Oh ya. Promonya insya Allah selas apa Kamis ini kita berangkat ke Jakarta untuk ngasih ke label besar kayak Thea Pro, Tres apa Triswaka yang make Maulana apa Maulana Ardianta. Tante Anissa nih. Anissa juga. Oh, kan? Tiga plating bang, R3 banyak yang bagus sponsornya. Banyak dong. Bang Abbas juga. Oh ya, wah ini jadi bakal endorse-nya bakal banyak guys. Artis-artis yang pakai. Ini lo, artis lo. Jadi kita nggak bisa di sini lo. Ucap ya. Masih lebih dari 39 tadi. Kurang sendal gua. Masih kurang. Potong dari itu ya. Wah keren nih. Nah, Bang, apa nih kendala kita sejak dari 2015? Dari 2015 di sini. Dari 2015 kita sudah ini tempat yang kedua karena tempat di sana kedua. Kita ada pindah kita. Yang awal di mana itu? Awal kita di Pahoman dekat Susilo. Oh, masih di situ. Di sana kita udah tutup. Sudah tutup. Karena di sana ada peredaran jalan, jadi udah dipakai buat kafe juga. Kita langsung ngeberin sayapnya di Tanjung Karang, Tengkumar. Tengkumar. Oh, di situ di ini ya. Arah depan Hanoman pasnya mah. Oh itu. Jadi guys, sahabat cowok Eka Motors yang kayak saya tuh kalau lewat kayak nengok aja itu, ya kan waduh. Bagus tapi mahal nih kayaknya udah lewat kan. Enggak taunya ini terbukti guys, murah. Murah sip. Memang R3 plating sip. Ini sip. Ini sip. Ada kita bareng ya. Nah, kita bicara nih sama Bang Ricky kita. R1 ini. Ya kan. Di KMI Production nih. Ini kenapa nih kok bisa ajak kawan-kawan dua kawan kita ini? Ya, kita kenal dari lahir enggak? Mau saling mengisi, saling support. Ya, kebetulan Bang Udin sama Bang Medi. Mau ya kita jalani. Iya. Itu Bang Udin mau kawin di ini enggak? Nanti kita support juga. Bang Udin enggak mau kawin. Ini Udin yang keberapa? Udin sebelumnya. Udin sebelumnya. Iya. Udin pokoknya tetap sip. Sip, iya kan. Oh ya. Dah Bang ini, Bang Iqbal. Tadi kan katanya untuk saling mengisi nih ya. Nah, kayaknya Bang Iqbal ini punya apa ya? Punya analisa atau punya hasrat ya. Kayaknya melihat R3 Clothing ini dan Bagersip ini ke depannya. Itu kan biasanya feeling nih. Feeling ini kan feeling nangkep orang tuh kan biasanya feeling. Apa nih yang dilihat dari R3 dan Bagersip? Larinya ke amalan sih. Apalagi Abang ini akan mengadakan panti asuhan gratis, syukur gratis kan gitu loh. Kita kan itu cuma sekali Mbak, sebentar kan gitu loh. Amal aja dulu gitu. Oh, jadi memang ternyata satu isi kepala tentang saling bermanfaat tadi ya. Bermanfaat, saling bermanfaat. Kalau mana ketemu potong rambutnya langsung aja panggil ke sini. Oh iya, saya punya suami nanti bisa. Kita endorse yang gampang kok ada lagi kok saya. Selain di tempat, ada kita pemasaran untuk ya promosi-promosi di IG atau di FB kita. Ya. Ada nggak? Ada. Kita di Instagram @udinbabersip, Facebook @udinbabersip, ataupun YouTube @udinbabersip. Wah, ada YouTube-nya, keren. @udinbabersip. Iya. Nah, kalau di misalnya pun ada. Di Google pun ada. Google Map, ya. Google Map. Udinbabersip. Udinbabersip. Ya, nanti di ya. Kalau mau kepo-kepo, kata kuncinya adalah Udinbabersip ya, guys, bukan Udin mau kawin. Ya. Itu kata kuncinya ya. Nah, kalau sahabat cowok lovers nih yang mau kepo-kepo terus mau tanya langsung nih soal pelatihan. Kalau di IG atau FB kan agak ruwet ya, lama nanti balesnya. Teleponnya dong. Oh, boleh. Ya, nomor telepon kita WA, banyak WA boleh, telepon biasa boleh. 0857-5894-275. Ya. Di IG, di Facebook, tercantum. Tercantum. Yeah. Jangan ragu. Ini Bang Udin, sip orangnya. Ya guys, jadi cowok Eka Vlogger nanti kita tulis di deskripsi video ya bagi kamu yang kepo-kepo dengan barbershipnya Bang Udin. Oke, R3 Clothing nih. Pemasaran kita di mana aja nih? Kalau pemasaran kita ya sebandar Lampung gitu ya kan. Kita mulai dari sosmed,
dari media-media berita online, cetak. Facebook, cetak, sampai ke Instagram, ya kita semua berita sampai sana. Kalau IG-nya bang, IG-nya apa? Kalau IG-nya R3 Clothing kita. R3 Clothing. Terus media sosial lainnya? Jadi di Facebook. Facebook kita pakai nama sendiri ya, Mediansa. Mediansa. Terus ada lagi? Nomor handphone 0896-3232-2629. Oke guys, Shopee sama Tokopedia enggak ada ya kita ya? Kita bermain di Shopee juga, ya? Cuman lagi off dulu kita. Off dulu. Kalau kemarin apa namanya? Tetap R3 Clothing juga kita. Nanti kalau cek-cek ternyata dulu. Pokoknya jangan bilang mahal kalau belum mampir ke R3 Clothing. Pokoknya jangan bilang mahal kalau belum mampir di R3 Clothing. Wah, ini hebat nih. Oh ya, untuk ini nomornya tadi sudah ya, nomor teleponnya. Sudah nomor telepon tadi teleponnya. Ya guys, nanti gantung lagi, nanti alamatnya ditulis juga di deskripsi ya. Karena saya nggak hafal, ya kan, nanti alamat dari R3 Clothing dan Berbersih kita tulis di bawah juga deskripsinya, data-datanya. Nah, selain R3 Clothing dan namanya Berbersih Rutin, ini ada KMI juga nih. Kita juga pengen tahu dong, siapa tahu cowok Ekam Lovers di luar sana sudah kepo-kepo, yang di pojok siapa sih, ya kan? Yang di pojok itu, ya kan? Mau dong datanya juga IG, FB-nya, ya kan? Ayo dong, siapa tahu loh, ya kan? Mereka kan sekretaris ketua KMI. Iya, dan nanti kan mau dong ikutan apa bakti sosialnya, mau dong ikut juga di bagian dari KMI-nya, ayo dong. Sebutin dong. Apa itu? Nama? IG-nya, nama IG. Oh ya. Oh kalau dilihat dulu Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal dulu nih, KMI Production-nya sudah ada belum ininya? Udah ada di IG, udah ada KMI Production 2021. Terus konsorsium multimedia Indonesia 2021. Terus kalau IG pribadi apa ya, lupa gue, Pak. Iqbal Cempurnawas. Wah, iya Iqbal. Iqbal ganteng. Iqbal ganteng. Facebook Dwi Iqbal Talang. Iya, Facebook Iqbal Dwi Iqbal Talang. Nah, kalau Bang Riki nih. IG-nya Riki @3005. Facebook-nya Riki Saputra. Riki Saputra. Jadi kalau dia lihat dulu tadi enggak biasanya. Sip. Pokoknya R3 Clothing sip. Barber tetap sip ya. Apa saja nih yang belum kita bicarakan soal KMI Production, R3 dan Barber Sip? Gimana bang Iqbal? Ya itu untuk progres sementara, Mbak. Untuk ini Pangkas Rambut ini bakti sosial. Bakti sosial. Nah, kalau untuk R3 Clothing kita bakal promo ya hari Kamis ke Jakarta. Amin. Semoga ya bang ya R3 menasional. Amin. Dipakai semua kalangan. Baik dari artis, pejabat sampai yang kalangan. Amin. Bang Riki, ada yang mau sampein? Cukup lah. Beli R3 dan cukup di Bebersih. Nah, ayo promo. Ayo promo. Promo dong. Promo. Buka dulu maskernya. Buka dulu dong maskernya. Bagi masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya yang mau cukur 24 jam, silakan di Udin Bebersih, tepatnya di depan UBL Pasca Sarjana. Yang mau cukur ya, yang mau privat ataupun belajar cukur, silakan datang ke Udin Barbershop. Ya, lewat media juga bisa, DM ataupun inbox Facebook ataupun lewat WA 0857-5894-275. Yang mau cukur, mau privat, bahkan atau di sana ada bos-bos atau owner-owner yang siap membuka usaha baru, usaha sampingan, barbershop ataupun pangkas rambut, siap silakan hubungi kami, insya Allah kami siap membantu untuk penyupport tenaga kerja. Wah, ya, atau keren. Capser ya, yeah. Lebih terkenalnya Capser. Dan yang selanjutnya insya Allah kedepannya kami akan membuka bakti sosial ke panti-panti asuhan atau yayasan ataupun pondok pesantren yang membutuhkan cukur gratis. Insya Allah kami siap turun. Siap turun. Ya. Karena kami ada sip. Ya. Ada ininya enggak?
tagline tadi kan ini sip aja tah tagline. Sip, udah, ya, ya. Semuanya tetap sip. Tetap sip. 20 macam sip. Belajar di barber sip. Hasilnya sip. Dicukur sip. Oke. Oke. Jangan lupa ya, Udin barber sip. Udin barber sip. Iya. Yakin aja kalau mampir di barber sip yang mau Pak ya, memang mau cukur pasti hasilnya sip, yang mau latihan pasti jadi ahli cukur yang sip. Sip. Ayo R3 Clothing lo. Kalau R3 Clothing jangan bilang mahal kalau belum mampir ke R3 Cloud Kitting. Oke, okay. R3. Jangan bilang mahal kalau belum mampir ke R3 Cloud Kitting. R3 Cloud. Iya, kami dong. Apa nih? Kami enggak di sini. Enggak ada. Nantikan ini kita, bakti sosial kita. Iya, enggak gitu aja lah. Nantikan kita, kita belum diajak. Nantikan KM. Nantikan KM produksi yang di Banyak Lampung mau cukur gratis, mau apa? Baju ya, kita lihat-lihat baju di R3-nya nanti. Tunggu. Keliling ya. Kita pasti bersama Cawekam juga. Bersama Cawekam lovers. Ya. Sip. Ini dikode dulu benar. Beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat 1. Serius tadi? Wah, hitungan dulu, geng. Itu hitungannya masih nggak dikalkulasi ini. Kalkulasi dulu, geng. Ah, ya ini. Iya, kalkulasi dia. Pokoknya kalau masuk kan kita bantai. Tapi emang lu ya, ngancurin kawan ya kawan. Nggak kenal nggak akan diajak. Kita benar. Jangan ngambek bang, canda. Pulang. Oke guys, terima kasih semua atas kehadirannya di studio Cawekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok-sosok fenomenal. Wah, keren. Sosok-sosok yang sip, ya kan? Sosok-sosok yang berekonomis tanpa harus mahal, ya kan? Dan sosok-sosok yang kreatif. Ya, semoga usahanya lancar. Sukses dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama saya Ricky KMI Proreksa. Udin Babersip. Medi R3 Clothing. Iqbal Cendrawasih Ketua KMI Pro. Ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.